Halo guys, ketemu lagi dengan channel Paija Story. Hari ini saya mau sharing mengenai arti kehidupan. Pertama saya nggak sengaja sih ketemu kakek ini di pusat keramaian. Yang saya nggak ngerti kok sudah tua tapi masih semangat bekerja, padahal jalan pun sudah susah ya teman-teman. Kelihatannya dia berumur 83 tahun. Hari ini dia baru dapat 2 kg perjualan buah-buahan. Ya paling untungnya cuma dapat 10.000 teman-teman. Tapi dia terus bersabar, berikhtiar untuk menghidupi keluarganya di rumah. Jadi untuk para anak muda harus lebih semangat bekerja, apalagi yang sudah berkeluarga. Terus semangat, pantang menyerah demi menafkahi keluarga kita di rumah. Sampai jumpa ke sehat selalu, banyak rezekinya, dan semoga mendapatkan pahala berlipat ganda ya ke. Oke guys, satu lagi ini saya ketemu kakek ini di tempat toko roti ya guys. Kasihan, dari pagi juga sampai sore belum dapat satupun. Kakek ini berjualan kacang ya teman-teman. Dalam pikirannya mungkin yang terus berdoa, mudah-mudahan ada keajaiban pada ada yang beli teman-teman. Namun apalah daya, sampai jam 4 sore pun dia belum ada yang beli. Jadi buat teman-teman semua harus lebih bersyukur kepada Allah SWT dengan rezeki yang kita punya. Persiapkan masa depan hari tua. Kita doakan mudah-mudahan kakinya juga esok hari bisa lebih banyak rezekinya dan bisa menafkahi keluarga tercintanya. Sukses selalu ya ke, sehat selalu. Demikian guys, story kehidupan kali ini. Sampai jumpa di story Paija selanjutnya. Dadah.